Cari orang-orang yang sangat spesial buat saya hari ini di program ABCGM. ABCGM adalah satu program mensinergikan antara akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media. Kali ini saya bertemu dengan Pak Dr. Denny Rahayu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Denny. Beliau ini salah satu penyelenggara acara kolokium di Mansion Pen Hotel ini dalam rangka mengumumkan hasil-hasil penelitian dari BP2D ya, Pak ya. Dan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa, Provinsi Jawa Barat. Pak Denny, selamat siang. Terima kasih sudah bisa berkenan hadir. Boleh cerita, Pak, seputar konsep penyelenggaraan acara kolokium hari ini dan apa yang bisa di-share buat kita? Terima kasih. Untuk kolokium yang diselenggarakan tanggal 13 Desember ini merupakan suatu apresiasi terhadap berbagai hasil inovasi penelitian yang dilakukan oleh masyarakat maupun universitas yang berguna untuk menjaga, melestarikan, dan mempotensikan berbagai hal yang ada di kita, di Provinsi Jawa Barat. Karena Provinsi Jawa Barat, melalui pemerintah, tidak ada kegiatan strategis atau pembangunan strategis tanpa penelitian. Jadi penelitian merupakan yang penting. Badan ini juga spesialis untuk mengadakan penelitian-penelitian produktif. Betul. Dari sisi pemerintahan ya, Pak. Ya, ya. Bahkan tema untuk tahun ini adalah ya, temanya inovasi daerah untuk peningkatan daya saing. Jadi karena kita daya saing kita rendah, misalnya enggak, otomatis poinnya untuk meningkatkan daya saing. Harapannya seperti apa, Pak, untuk menghasilkan para peneliti ini? Apakah untuk menjadikan sebuah kebijakan baru terobosan-terobosan ini? Ya jelas bahwa kita khususnya Jawa Barat masih banyak kendala dalam pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kita kemiskinan aja masih 3,5. Walaupun penduduk masih penduduk tinggi, Pak. Tinggi. Sedangkan potensi kita banyak. Alangkah ironisnya, kalau tidak dengan penelitian, maka kita tidak bisa mempotensikan apa yang dimiliki oleh kita. Karena kita punya tahu potensi apapun yang berdekat penelitian ini tergali dan tereksplor, ya. Ya. Bahkan daging itu pun kita masih impor. Ya. Makanya kita punya sapi pasundan, ayam. Ya. Mungkin ada salah satu terobosan yang sangat menginspirasi yang bisa disampaikan. Banyak, Pak. Yang untuk tahun ini ya, Pak? Oh, untuk tahun ini. Banyak sekali, Pak. Kita sekarang punya hasil penelitian tentang sapi pasunda. Sapi pasunda. Tentang ayam susu. Indigopera. Indigopera. Indigopera itu pakanan ternak. Pakan ternak dimanapun bisa tumbuh. Iya. Sementara kalau kita ilustrasikan saja, kita misalnya si A punya domba 5 ekor. Ya. Nah, dia tidak bisa mengembangkan sampai 100-200 ekor. Kenapa? Dipakan. Nah, dengan Indogeopera ini kita bisa lebih produktif lagi. Sehingga petani-petani atau peternak-peternak di kita bukan hanya peternak rumahan, tapi peternak industri. Nah, dengan penelitian ini, maka dengan sentuhan teknologi, diharapkan ini bisa lebih berpacu. Bisa memproduksi. Sekarang masyarakat ekonomi ASEAN, apakah hanya produktif yang pribadi? Ya, keluarga tidak bisa, Pak. Ya. Dan satu hal, barangkali, Pak, ini
untuk apa yang bisa dipromosikan kepada masyarakat biar semua berpartisipasi dan ini juga bagian dari masyarakat juga ya Pak yang semestinya harus ikut berkontribusi di penelitian ini. Jadi masyarakat harus lebih kreatif. Lebih kreatif? Lebih kreatif lagi, terus kemudian lebih tahu lebih apa tahu. Yang ada di potensi baik diri maupun lingkungan. Nah, ya. Ya. Sehingga dia itu nanti bisa mengadakan pengamatan sendiri, mengadakan suatu riset tersendiri, akhirnya inilah yang bermanfaat, ini dapat diolah dan sebagainya. Oke. Terima kasih sekali Pak Dr. Denny sudah menginspirasi sekali dan tentunya ini salah satu bagian ABCGM ini bahwa government pemerintah ini sekarang benar-benar concern ya Pak di sini untuk penelitiannya juga sebelum dijadikan kebijakan publik yang akan kita terapkan untuk menciptakan. Terima kasih sekali Pak Dr. Denny, menginspirasi sekali. Dan sekian pertemuan kami di program ABCGM, semoga tetap menginspirasi dan menjadikan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat kah ini? Jawa Barat kah ini.